Halo, selamat pagi semua. Pagi, Pak. Ya, oke. selamat pagi. Pagi, Pak. Kita tunggu. Mungkin kita mulai jam 9.40 ya. Nunggu yang lain ya. Boleh, Pak. Oke. Sama nunggu kita perkenalan, Pak. Uh, nanti kita kenalan teman-teman yang lain nggak kenal saya saya kenalan kasihan teman-teman yang telat datang nanti aja lah empat puluh aja Halo, kau tahu teman-teman depo dia apa? SI, TI atau informatika? Di Pak, teknologi informasi, Pak. Oh, teknologi informasi. Nanti di sebentar saya ambil dulu datanya. Terima kasih. eh uh, kalau data di sini total ada 17 orang. Betul ya? Uh, iya, Pak. Betul. Di sini ketua kelasnya siapa? Mati Dayat, Pak Ahmad Pak. Ahmad Hidayat, ya. Oke. Okay. Berarti di saya juga kamu jadi ketua. Teruslah nih, mau ketua kelas baru atau ketua kelas yang sama? Sama aja, Pak. Sama aja ya. Oke, Sebentar. Ini sebelum mata kuliah saya, mata kuliah siapa nih? Tidak ada Pak. Oh tidak ada ya. Ini berarti saya mata kuliah sendiri nih. Iya Pak. Iya Pak. Oke. Okay. Siap-siap. Oke. Okay. Oke. Okay, uh, kita mulai saja ya. Uh, selamat pagi untuk kita semua yang ada di sini terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk hadir perkuliahan mata kuliah Internet of Things. Uh, perkenalkan nama saya Marwan Karos. Uh, saya bekerja di uh, salah satu pusat IT consultant multi internasional company, uh, terus uh, saya spesialisnya di bagian IT infrastruktur serta DevOps. Uh, pengalaman saya di dunia IT kurang lebih 12 tahun. Uh, saya di sebagai di TTS saya mengajar banyak mata kuliah salah satunya IoT atau Internet of Things. Uh, semoga selama masa perkuliahannya saya harap kita bisa saling bekerja sama satu dengan yang lain. Ya, uh, mohon maaf ini kamera saya sebenarnya sudah saya power tapi kayaknya uh, di iphone nya nggak ngelot. Biasanya saya harus restart uh, ini saya apa namanya? Laptop saya, tapi kemungkinan saya restart jadi ya saya mohon maaf sih saya nggak bisa nyalain VG ini saya muka saya nggak tempat dan saya udah turn on lo, buat teman-teman lihat itu di situ. Ya pak, nggak apa-apa pak. Oke selanjutnya, oh ya di perkuliahan saya ini saya nggak memperbolehkan seperti alasan misalnya apa eh, kuota saya habis terus alasan lagi misalnya pak eh, berbagai macam alasan lah yang dibuat itu saya enggak lebih baik kalau memang enggak ada waktu buat kuliah biang aja izin atau Alfa kalian itu ya saya saya menemukan banyak kasus seperti itu gitu <tuh>. oke eh, selanjutnya saya mau absen dulu ya teman-teman yang di sini semua absen, Habis itu saya persilakan untuk memperkenalkan diri yang mau kita diperkenalkan itu yang pertama nama, Habis nama, terus tinggal di daerah mana, misalnya ya kayak saya tinggal di daerah Ciputat, terus ekspektasi dari mata kuliah Internet of Things itu apa, ekspektasi kalian? Oke, okay, so, saya absen dulu ya. Ahmad Hidayat, ada ya tadi ya? Uh, hadir, Pak. Nama saya Ahmad Hidayat, Pak. Kameranya perlu saya nyalakan? Ya, yeah, saya mau di uh, dinyalain, tapi saat pet ini aja pas absen aja ya. Oh, Pak absen. Aja. Karena nanti saya gini, dipet nanti saya bakal ngetes. Saya bakal tembak satu-satu saat mata kuliah saya. Jadi nggak usah tatap kan? Jadi kalau mereka nggak jawab ya sahab, berarti mereka nggak memperhatikan gitu. Oke, Hajid Ahmad. Uh, nama saya Ahmad Pak. Uh, saya dari uh. Bandung. Ya. Yeah. Kemudian ekspektasi saya belajar IoT ini, saya ingin ngikutin perkembangan internet aja Pak di bidang IoT gitu Pak. Internet opting karena ini barang baru bagi saya gitu Pak IoT ini. Uh, dan maaf kamera saya belum bisa loading ini kameranya jelek Pak. Wah, oh, nggak apa-apa, nggak apa -apa. kelihatan kok mukanya. Oh, Alhamdulillah ya. Oke, terima kasih Ahmad. Jadi kamu ketua kelas ya di sini ya? Oh, ya baik pak. Oke, terus selanjutnya A Arenal Arenanda Novi Yusma Putra CF. Oh, beliau sudah resign pak? Oh, udah gak ada ya? Ya. Saya lihat aja lah. Oh, yang ada bat Badrudin Badrudin juga sudah resign pak resign oke okay, Fajri Fajri nggak datang ya Fajri okay. belum Josafat. masuk Josafat belum masuk oke okay, Merin. belum masuk Muhammad Iqbal Rahman hadir Pak. Oke silakan Pak Muhammad Iqbal. Uh, perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal Rahman asal dari Batam Pulau Riau. Oh, sekali ya terus. Oh. Uh, untuk dunia IOT uh, ekspetasinya, ekspetasinya. Uh. Uh, ingin memperdalam aja. Pak. Oke, okay, untuk memperdalam dan mengenal ya mungkin ya. ya. nama nambah oh. ilmu baru, Pak. Oke. Okay. Sudah saya ada di Batam, nomor saya. Oke, okay. ya. uh, oke. Okay. Ini namamu memang Muh Muh -mu -mu Iqbal apa Muhammad? Uh, Moh Iqbal Rahman. Pak. Moh, ya. Oh, oh saya ibadah. Ya, okay. Berarti saya salah sebut tadi ya, Muhammad saya sebut. <laughs> <laughs> ya udah, Monica Karla Pakpahan hadir Pak. Hmm. Ya silakan, Monica. Perkenalkan nama saya Monica Karla Pakpahan asal saya dari Sumatera Utara. Ekspetasinya buat memperdalamnya sih Pak. Oke, okay. oke okay, untuk mengenal enam pedalam ya. Oke, okay, terima kasih Mbak Monika. Uh, Muhammad Calvin Effendi. Beliau sudah resign juga Pak. Oh, sudah resign. Oke. Okay. Uh, Muhammad Rabani tadi ada nih orang. Wow. Saya Pak. Ya, silakan. Nama saya Muhammad Robani, saya dari Tangerang Selatan, Bintaro. Oh, Bintaro, ada dekat rumah saya dong. Iya. Muhammad Tabani. Oh itu dia. Ya kamu posisinya backlight itu nggak kelihatan. Backlight. Ya <laughs> nggak apa-apa. Ya udah udah lah. Nggak apa-apa. Sip sip. Ekspektasi saya ingin mengenal lebih jauh pak. Oke. Okay. Dalam. Siap siap. Makasih Pak Muhammad Tabani. Uh, selanjutnya Fatma Hadir, Ya, silakan Pak Fatma. Nama saya Pak Arman Nikah. Saya dari Bogor, Pak. Mukanya mana Pak Fatma nih? Eh. Enggak ada, Pak. Ah, ini ada. Sip. Oke. Ekspektasi saya belajar IoT bisa menemukan ilmu-ilmu yang baru dan yang bermanfaat, loh, Pak. Oke. Okay. Selanjutnya makasih ya Bapak Fatma Pak, eh, ya, Pak. Setia Adi. Ya, Pak. <coughs> ya. Nah karena nama saya Prasetya Adi, dipanggilnya Adi dari Jawa Tengah. Uh, bentar, Pak. Oh ya, ini dia ada Jawa Tengah. Ekspektasinya Pak ya. Pak apa? Uh, pengen kenal IoT aja sih so, Pak, karena sesuatu yang baru bagi saya. Oke, 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 makasih Pak Pastia. Mbak Putri, Enggak datang ya? Rafifah, hadir Pak? Ya, silakan, Ibu Rafifah. Mbak Rafifah, oh, nama saya Rafifah Adila, saya dari Bintaro kemudian ekspektasi saya dari IoT ini saya mau tahu dan paham cara kinerja teknologi terbaru yang ada Pak oke siap terima kasih Mbak Afifa selanjutnya Bisa, Sahaludin Pak. Sahaludin Abdul Aziz. hadir Pak oke mana mau kamu Sahaludin atau enggak ada Oh ya, ada ada silakan silakan perkenalkan uh, uh, Nama saya Salahuddin Abdul Aziz, biasa dipanggil Salah atau Aziz. Uh, okay. Saya dari Bandung, uh, ekspektasi saya terhadap mata kuliah ini ingin tahu tentang IoT, karena uh, itu satu hal yang baru. Siap, siap. Makasih, Pak Aziz. Siap, Pak. Uh, Siti Nadia, Mbak Siti. Oh, enggak ada. Wirpan. <coughs> Wirpan, enggak ada. Oke, okay, ada yang belum di absen? <coughs> oh, tadi kayaknya ada satu. Oh, ini haba 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 kesta. Halo, Pak Haba, dengan suara saya. Nah, ini nggak ada di absen loh, namamu. Kelihatan nggak screen saya ini. Halo, haba Halo, haba Oh, iya, Pak. Ya. Uh, kamu bisa tolong diketikan di chat. Uh, namamu siapa? nimu Nama berapa? Oke, itu satu kedua perkenalkan dirimu dan mohon di di power on kameranya Halo, apa? Suara saya kedengaran nggak? Iya, kedengaran, Pak. Ya. ya, nanti Putri. Siap-siap. Oh, si juga hadir. Oke, okay, nanti ya satu dulu ya si Haba dulu ya. Oke. Okay. Ini hamba Kayaknya saya pernah punya mat murid namanya Haba juga. Nggak tahu kamu itu apa yang beda ya. Oke, okay, silakan Habah perkenalkan dirimu. Halo Haba. Habah. Nah, seperti ini nih yang saya nggak suka nih, koneksinya unstable. Halo Habah, dengan suara saya. Nah jadi teman-teman eh, di sini ya, kalau kalian udah tahu bakal belajar online atau kuliah online, otomatis koneksi internet, kuota, itu... Sifatnya requirement dasar yang harus dipenuhi. Ya, Jadi, kalian sebelum kuliah meyakinkan diri kalian bahwa kalian sudah memenuhi semua requirement dasar tersebut. Oke, nah kayak gini ini kan saya jadi bingung nih. Mau saya absen atau kagak nih siapa? Contohnya, atau yang tadi, Casey Siti dan itu, dan kawan-kawan saya putri. Oke, okay. uh, saya ke si Putri ya sekarang ya. Ya, Mbak Putri. Halo. Halo Mbak Putri. Putri. Oke, okay, kalau nggak Putri itu saya coba Mbak Siti. Halo. Halo, Pak. Ya. Restek. Ya, silakan Mbak Siti. Perkenalkan diri, nama terus tinggal di mana, ekspektasinya apa? Kameranya tong di pohon on. Atau usak Nadia. Oke, okay, ya udah. Lanjut Siti Nadia terus tinggalnya di Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tengah Makassar. Eh bukan Sulawesi. Apa itu Sulawesi Tenggara? Kendari. kendari ya? Kendari. Ya, Kendari betul. Kendari Sulawesi ya. Tenggara. Nah, terus uh -uh ekspektasinya Mbak Siti, Mbak Siti ekspektasinya dari mata kuliah Internet of Things. Ekspektasi apa nih? Ekspektasinya misalnya ingin mengenal dulu hmm. karena belum tahu, contohnya seperti itu. Pengen tahu dulu sih, Pak. Soalnya saya kan nggak ada basic di teknologi. Oke. Sebelumnya SM kamu memang SMA siapa ya? SMK? SMK. Oh, SMK jurusan apa? Desain produksi kreatif tekstil. Oke, oh, oke. Okay, oke, okay. oke, okay, okay, siap. Ya. Oke. Okay. <coughs> okay, kita lanjut ke si Putri. Makasih Mbak Siti. <coughs> halo Putri. Mbak, uh, Mbak Putri. Ayuh, ya, halo Pak. Uh, ya uh, kami hanya udah bisa nyala. Oh iya, Pak, sebenarnya. Ya, terus habis itu Perkenalkan dirimu, nama, tinggal di mana, ekspektasinya apa? Ini bisa kebuka, Pak. Ya, nah, bisa. Sip. Nama saya Putri, asal saya dari Depok. Ekspektasi hmm. saya di IoT bisa ngikutin aja lancar uh, gitu pak, <laughs> iya, kan iya, saya iya. belum tahu materinya ayot yeah. apaan pak nggak apa-apa ingin mengenal aja ya itu, iya. mana dulu, oke, okay. sip uh, haba haba, halo haba, masih di situ haba, oke, okay. di udah nggak ada, ini you know ya udah um, oke okay. untuk pertemuan hari ini ini saya mau langsung hajar dua bab ya jadi absen yang ada di sini nanti saya otomatis di minggu yang itu minggu sebelumnya otomatis sudah kalian saya anggap hadir ya e, paling nanti ada tugas nah ada tugas dari saya yaitu menginstal uh, sistem operasi untuk perangkat IoT. IoT itu apa pak? IoT itu Internet of Things, saya singkat jadi IoT. Sebutnya bisa IoT orang awam. IoT, IoT, IoT gitu ya. Menginstal sistem operasi untuk perangkat IoT. Nah jadi <tuh> kalian tahu Virtual Box kan? Tahu Virtual Box. Tahu, pak. Nah tahu VirtualBox. Box. Nah, gini, di setiap mata kuliah saya, saya mau kalian semua online pakai laptop. Ya, sekali lagi saya ulang, di setiap mata kuliah saya, saya mau kayak online atau belajar pakai laptop. Kenapa? Karena kita ada praktek nanti. Oke, karena kita ada praktek nanti, kayak gini ya. Nanti, kalian, tolong install, SP Berry bukan SPB jadi strawberry SPB S. Nah, ini for desktop kalian download dulu ya ini masing-masing ya individu ya ini tugasnya ya kalian download ini saya kasih linknya di chat nah kalian download <tuh> yang versi ini yang desktop ya yang versi desktop ingat ya yang versi desktop ya kalian download ini kurang lebih 3 gigaan kalian download terus kalian install nah proses instalasinya tolong didokumentasikan, di capture, jelaskan di Microsoft Word, nanti buat PDF, kirimkan semua ke ketua kelas. ya Jangan langsung ke saya, saya nggak mau. Kirimkan ke ketua kelas, saya cuma bisa cuma bakal ngecek email dari ketua kelas. Dan saya bakal komunikasi hanya untuk ketua kelas. Ya, jadi nanti ketua kelas kumpul udah dapat dari kalian semua tuh teman-temannya kamu kirimkan kan atau kamu buat folder dulu habis itu kamu kompres kamu kirim ke saya nanti bawa saya nilai di situ nah lama pengerjaannya itu saya kasih sampai hari Sabtu minggu depan ya hari Sabtu minggu depan jam uh, jamnya itu saya ketua kelas harus kirim ke saya sebelum jam 12 siang hari Sabtu minggu depan berarti tanggal 5 5 Maret 2022 jam 12 siang. Nah katakanlah ketua kelas lupa ngirim ke saya, otomatis saya anggap nih kalian 0 semua, oke? Okay. Jadi tugas kalian juga mengingatkan ketua kelas. Jadi kalian harus belajar bekerja sebagai tim. Oke, okay. oke, okay, udah jelas ya. Ada tugas install SPB di Virtual Box. Oke, okay. terus kirimkan ke saya. Ingat. Ja, kalau kalian ambil dari internet itu saya tahu. Oke. Okay. Ya, nah, misalnya ya Pak saya nggak ada laptop Pak, gini 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 atau bla bla bla. <coughs> tolong ngomong ke saya. Ini nomor handphone saya, tolong dicatat. Ini email saya ya. Nah, ya. Ima saya ada dua, Ima itu TS dan email pribadi. Silahkan pakai. Nah ini mau handphone saya di situ. Tolong ke WhatsApp saya biar nggak saya nggak ada laptop. Nah nanti yang nggak ada laptop itu koordinasi sama yang punya laptop kalian jadi tugas kelompok. Tapi ingat, seperti saya ka bilang di awal, saya mau di setiap mata kuliah saya harus menggunakan laptop. Karena jadinya bukan belajar kalau nggak ada laptop. Ini kayak saya, ini saya habis mengajar mata kuliah pemrograman web. Ini gimana? Kau ngajarinnya kalau nggak ada laptop. Kalian nggak bakal bisa coba coding. Nah, Pak ada coding nggak di sini? Ada, makanya saya bilang harus ada laptop. Coding di mana Pak? Eh, coding di sini nanti SPBP ini yang saya bilang install dulu. Oke, okay, udah clear ya. Jadi harus ada laptops gitu. <tuh> Oke. Okay, uh... Sudah ya, sudah clear ya. Ahmad sudah clear untuk tugasnya ya. Oh, baik, sudah clear Pak ya. Oke, okay. oke, okay. uh, saya lanjut ya. Oke, okay. saya buka dulu Internet of Things. Temuan satu. Nah, uh, ini dia. Ini kita bakal dua bab ya. Oke, okay. uh, apa itu Internet of Things? Nah, kita celah satu-satu. Pertama, dia harus bisa berbicara dengan internet. Ketika kita ngomong internet perangkat IoT atau Internet of Things, berarti perangkat tersebut pada dasarnya harus bisa terhubung ke internet dan bisa diakses oleh uh, di diakses dimanapun oleh orang yang bersangkutan. Nah, perangkat IoT itu seperti apa, Pak? Perangkat IoT itu uh, seperti uh, sebenarnya banyak perangkat IoT ya. Contohnya lampu lampu smartwatch, eh, bukan smart lampu smart home. Kayak ibaratnya yang kalau kita tinggal ngomong, Uh, untuk nyala in, misalnya lampu turn light dia nyala turn off the light dia mati atau kita pakai sesogok kita tepuk tangan satu nyala kita tepuk tangan dua kali mati nah itu pangkat yot okay. oke okay. oke uh, selanjutnya itu Nah, ini dia sejarah, -sejarah. Paktiot. Nanti ini saya bakal share semua materinya saya bakal share nanti ke teman-teman. Nanti teman-teman bisa cek sendiri ya. Ini sejarah. Ya sejarah. Oke. Nah, seperti ini simpel ini bagaimana cara akses internet, saya nggak usah menjelaskan ya. Ini sangat umum. Nah, manfaat internet juga saya nggak mau menjelaskan karena su umum, sangat umum dan bisa kalian sangat tahu. Nah, kita langsung ke pokok ininya. Internet of Things itu eh, pada dasarnya ada bupa jaringan benda-benda fisik atau things yang tertanam embedded dengan elektronik, bangkat lunak, sensor, dan konektivitas. Ini kata-kata yang penting dengan elektronik, perangkat lunak, sensor, dan konektivitas. Nah, dengan elektronik itu apa? Otomatis ada hardware-nya. Jadi, ini apa? Ada, ada perangkat elektronik atau hardware, ada perangkat lunak. Perangkat lunak itu apa? Yang seperti kalian akan lakukan tugas itu SPB install SPB POS itu perangkat lunak. Ya, sensor itu apa sensor itu semua sih, semua pangkat yaitu itu punya sensor seperti contoh sensor gerak sensor suhu sensor suara itu sensor nah konektivitas konektivitas apa konektivitas ke internet artinya harus ada konektivitas ke internet pada dasarnya pangkat IoT itu dibuat untuk mempermudah seseorang memanage sesuatu hak atau pangkat tersebut meminus pangkat tersebut misalnya saya mau saya udah beli HP eh, beli bukan beli HP beli lampu yang yang udah mendukung IoT lampu smart smart home namanya lampu smart home nah saya cukup pastikan dia si lampu ini punya konektivitas ke internet di mana saya bisa mengakses lampu saya itu dari HP saya Nah, saya bisa sampai saya itu saya bisa uh, nyalakan saya setiap jam 6 sore dia nyala itu saya bisa walaupun saya di ada di Jogja rumah saya di Bintaro katakanlah itu bisa itu makanya ada istilah uh, zaman sekarang untuk rumah-rumah yang mahal atau yang berteknologi tinggi support smart home nah smart home itu itu kayak gitu lampunya smart, ada termasuk pangkat iot lampunya, even TV-nya, TV-nya pun bisa disetting pangkat iot makanya kok sebetulnya smart TV. Ya. Kok kayak ngomong smart TV? Kalian pikir itu smart dia kata smartnya apa? Smart TV itu artinya dia punya teknologi yang canggih yang bisa diakses kapanpun dan dimanapun oleh si orang yang punya TV tersebut, even dia bisa uh, nyalain tv-nya dari perangkat handphone dia atau dia bisa text to uh, speech to text buat misalnya uh, dia mau akses youtube misalnya speech to text Jadi uh, nah dia -Di ngomong saya uh, tolong buka netflix nyalakan ini itu smart tv nah itu ada pangkat IoT juga di, di dalam situ itu kenapa dia bisa nyalain matiin smart TV-nya itu TV-nya itu juga even dia ada di Jogja ataupun di belahan dunia mana selama dia masih terhubung ke internet itu jadi pangkat IoT ini pada dasarnya multi banyak ya <tuh> tapi intinya ini loh harus ada Elektronik, ini is nya perangkat tunak, sensor dan konektivitas itu disebut perangkat IoT. Ya, <tuh> oke. Okay. Tujuan IoT ya seperti saya bilang tujuan IoT dibuat itu supaya orang tersebut bisa memanage, memanage uh, perangkat tersebut even dia ada di belahan dunia mana itu tujuan bahan Makanya kognitif kognitivitas atau perangkat yang mendukung software itu sangat berperan penting. Ya. Sebagai contoh, kalian pikir saya kasih contoh deh. Untuk di bagian lampu merah, lampu merah yang ada di ya yang kau kau jalan nah, di tol apa di, di mana gitu ada lampu merah gitu kayak yang pikir itu nggak diatur itu diatur siapa yang ngatur pak nggak kelihatan ya memang nggak kelihatan nggak di situ yang ngatur yang ngatur itu di mana pak ya di pusatnya di kontrol pusat lalu lintas di polres apa di mana gitu itu yang ngatur oh, kok bisa pak ya karena dia kontak internet hubung, kita nggak konek internet dia buka jaringan private lan langsung kabel gitu loh makanya kalau kalian nonton TV itu kan ada orang yang bisa ngehack lalu lintas yang dia bisa bikin jadi merah dia bisa bikin jadi hijau lah jalannya jadi kuning lah lampu lalu lintas itu kan diakses dari dari komputer gitu karena dia ngehack pusatnya di situ nah kenapa bisa ya karena dia salah satu perangkat IoT itu di dalamnya tanpa sadar sebenarnya kalian udah pernah pakai hanya kalian nggak notice. oke okay. <tuh> oke okay, um, itu dulu ya pak angga nah konsep cara kerjanya tiga utama yang tadi saya udah bilang fisik koneksi internet kode data nah kota data ini nggak tema uh, sebenarnya bisa dibilang termasuk tapi bisa juga dibilang tergantung gitu ibaratnya kalau kalian mau bikin saya bikin sendiri tanpa kebun kekot itu bisa jadi depend <tuh> ya jelas saja yang harus ada software ya teman-teman ya oke nah fungsi IoT itu sudah dipakai di berbagai macam industri termasuk individu. Misalnya, saya kalian juga udah bisa buat sebenarnya. Kalian beli nih, kalian beli semat, jangan nggak usah beli, bikin aja. Bikin, tapi tetap harus keluar duit ya. SP, beli SPBIP, SPBIP itu Adiono itu salah satu pangkat IOT, kalian beli. Harganya nggak sampai 500 ribuan, gak, beli itu sekalian coding katakanlah kayak mau set di situ untuk menyalakan lampu ya untuk menyalakan lampu nanti kalian ubah screennya itu power onnya bukan dari bukan hanya dari pusat tapi ya ada nanti kalian beli alatnya itu yang tadi saya bilang itu kalian beli nah kalian setting di situ nah kalian tinggal buat program misalnya setiap jam 6 dia mati eh hidup setiap jam 5 pagi dia mati, itu bisa. Dan kalian tinggal uh, bisa menjalankannya otomatis, schedule otomatis scriptnya jalan sendiri, atau kalian nggak uh, usah buat program itu, yang penting kalian bisa akses di internet, itu bisa. Tapi saatnya, si pangkat SPBP itu harus bisa konek ke internet supaya kalian bisa akses juga even kalian ada di belahan dunia manapun. Di Jogja, di Bandung, di Batam, gitu Oke, okay. ini uh, yang pangkat yod ya. Uh, di sisi device itu pertama ada sensor, ada CPU atau komputer. CPU komputer itu di sini contohnya SPBP. SPBP itu nanti kita lihat atau Arduino, kayak, dia kayak papan bot, kayak sistem bot tapi bentuknya mini. Nanti kita akan lihat gambarnya. Jadi, harus ada sensor. Sensor apa? Sensor, sensor suara, sensor suhu, sensor muka, kamera, atau pokoknya sifatnya sensor, nah, Terus, harus ada sistem operasi. Itu udah jelas karena aplikasi nggak bisa berjalan jalan tanpa dukungan dari sebuah sistem operasi. Nah, jauh komunikasi, jauh komunikasi itu apa ya tadi? Koneksi internet, Bluetooth, WiFi, macam-macam. Itu. Nah, kualan. Nah, jadi nanti dari papan bot itu harus ada kualan yang ibaratnya kayak BIM saya kualkan lampu. Nah, lampu itu harus nyala. Nah, otomatis kan harus beli si lampu kan. Nggak mungkin tiba-tiba ada nongol lampu tiba-tiba tanpa kayak beli. Nah, harus kayak beli lampunya itu kualan. Nyalakan lampu otomatis kan harus beli lampunya. Menyalakan TV, ya beli TV-nya dulu. <laughs> nah, gitu. Oke, okay. nah ini yang saya bilang. Nah, perangkat yang, <tuh> itu yang mana Pak? Yang ini nih. Yang ini. Nah, sensornya itu yang mana Pak? Ini yang ada kayak bentuk kamera, itu sensor. Dia pakai tangannya, dia pakai sensor. Jadi kalau tangannya diginiin, dia jalan. Nah, ini outputnya nih. Outputnya itu apa? Ya ini tadi yang ya, eh, uh, ini saya nggak tahu ya dia kerjain apa di sini mungkin cuma sekedar muka sama muka habis itu absen itu nah itu bisa juga misalnya kayak misalnya ada misalnya uh, kalian datang ke nggak pasti belum pernah datang ke situ ya saya ada sebuah company lah dia proses absensinya pakai sidik jari ya kan pakai sidik jari Nah, habis pakai sidik jari, itu datanya kemana, Pak? Ke database dong. Nah, outputnya kemana? Ke database, ke absensi. Nah, itu contohnya pengkualan. Jadi, kualan itu nggak mesti harus fisik ataupun bisa juga ke software juga. Gitu. Nah, ini contohnya misalnya katanya dia nggak tahu lah kenapa dia di tangan yang di sensor. Nggak juga dia. Saya. Tapi ini cuma contohnya perangkat IoT. Atau lebih gampangnya saya kasih. Gambar. Nah ini. Ini. Ini SPB itu kayak gini gitu dong pangkat jati itu sebenarnya mini komputer. Nih, SPBP 4. Nah, ini kayak gini. sampai 500 ribu lah. Nih. Mini ini komputer. Otomatis kalau mini komputer harus ada apa? Usah ada OS. Entah lagi install aplikasi. Nah, itu. <tuh> nah, itu SPBP. Arduino itu... eh. Arduino itu sama, nih, sama aja kayak SPBP kan? Halo, Kelihatan kan? Ini saya screen saya. Halo, Kelihatan pak? Nah itu, ya. Yeah. Kenapa? Jadi? Oh iya iya iya. Oh iya, da, da, Masih banyak lagi Yanya, nih pangkat yotching. yang ngelir, ya. belum beli kan? Namanya saya nggak tahu gitu loh. Yeah, iya yeah, iya yeah, iya. Yeah. Masih banyak lagi di dunia ini pangkat yot. Iya iya. Ya? Oke okay. selanjutnya implementasinya ini basa-basi doang nah kelebihannya otomatis uh, data nah dengan bayangkan kalian install pang install contoh gini deh absensi dengan pakai perangkat iot otomatis kita mem, mempermudah kita mem memperoleh data absensi. Nah, kayak gitu. Tracking. Otomatis tracking itu betul. Mempermudah. Oke. Okay. Uh, terus, waktu. Ya, yeah, karena contohnya saya katakan begini. Kayak nyalain lampu yang saya bilang tadi setiap jam 6 pagi kan udah set. Even kalian ada di Jogja, di mana kalian ada di Bintaro nih lampu yang umahnya di Bintau mau jam 6 Pak. Setiap jam 6 sore itu dinyalain. Itu bisa dinyalain event kalian ada di Jogja. Otomatis kalian mempersingkat waktu dong. Tanpa haus kalian ke Bintaro, ke umah kalian hanya buat nyalain itu. Nah, itu bisa. Nah, biaya ya otomatis uh, biaya betul yang tadi bilang kalian nggak usah dijala, mau melakukan apapun sama ada pangkat y di sana ya kalian bisa akses biayanya otomatis lebih murah tapi ingat ada kompetitivitas nah ini dia nah pertama itu keuangannya itu yaitu compatibility jadi itu nggak bisa asap pangkat yang bisa langsung kompatibel nggak bisa itu ada ketentuannya setiap perangkat IoT, SPB, IP, Arduino itu punya ketentuannya masing-masing. Ya, jadi otomatis kita set lihat dari sisi compatibility. Yang kedua, complexity. Complexity maksudnya di sini apa? Modul yang satu dengan modul yang lain itu belum tentu kompatibel. Terus pemogaman otomatis lebih kompleks. Gitu. Tapi dengan adanya kompleksitas otomatis kita sudah uh, mempersingkat eh, uh, prosesnya gitu manual proses jadi disingkat dengan adanya pemograman. gitu nah safety ya contohnya saya gini deh smart home smart home itu itu kan sebenarnya kalau ada yang ngebobol rumahnya itu secara langsung akan buat nelfon polisi atau info sama penjaga security di depan, otomatis lebih aman lebih ke situ sih. tapi sebenarnya nggak juga, ini tentatif ya, karena karena dia terhubung ke internet, otomatis dia bisa bisa ke internet atau misalnya bisa ada interup orang yang tidak berwenang bus mengakses hal tersebut. gitu, oke? Okay. Uh, itu untuk pengenalan ini hanya pengenalan ya nah ekspektasi untuk pertemuan pertama yaitu kalian bisa mengenal apa itu yot nah selanjutnya pertemuan kedua nah ini pertemuan kedua kita akan berbicara apa itu python kenapa kita belajar pemrograman python karena bisa jadi eh, iot sendiri pangkat iot seperti SPBP Arduino itu bisa dibuat dengan beberapa macam pemrograman. Gak mesti harus Python. Tapi saya mau pakai Python di sini. Karena Python itu bahasa pemrograman yang hampir ada di semua platform. 80% itu digunakan di semua platform. Nah, kalau Java nggak di semua platform, .NET juga nggak ada di semua platform. Si hampir sama dengan Python, tapi si lebih ribet. Python itu hampir semua. Otomatis kalau kalian udah tahu Python nanti ke depannya enak. Nah, kita akan belajar Python. Nah, ini semuanya sintaks sintaks awal ya. <laughs> Jadi memang benar dia bilang Python itu bahasa pemrograman tingkat tinggi karena saya bilang bahasa Python itu bias digunakan hampir di 80% persen. Uh, apa apapun itu whatever mau pemrograman web mau robotik bisa pakai Python loh mau kamu mana bisa HTML mana bisa pak uh, ngoding buat robotik yang eh, kayak gitu loh nggak ya, bisa itu makanya hebatnya Python Ya. ini saya minta kalian kita coba setelah kalian install di SPBIP kalian udah install nih kalian install ini pattern ini ada step by stepnya kalian ikutin aja nanti di pertemuan ketiga minggu ketiga saya bakal tanya gitu oke okay. ini ya ini karena mata kuliah kita praktek ada prakteknya, Makanya saya bilang nggak usah laptop. nanti saya bakal tanya apa yang sulit di sini. itu ya udah. jadi ya seperti ini Python, oke? Okay. itu untuk yang bab kedua. <tuh> Nah, tapi ini berjudul enggak lebih banyak nanti kita ke eh, apa namanya eh, praktek lah. Selanjutnya itu entah ada praktek lagi loh teman-teman. Ya makanya saya sangat sulit belajar sharing kalau kalian nggak ada laptop. Mohon maaf nih, saya bukan mau mengucilkan semua orang ini, tapi saya ngomong apa adanya. Ya. Nah ini saya mau share sebentar saya coba share dulu. Ya, sebentar sebentar saya cek dulu satu-satu ya. Sebab nanti kan juga nanti saya bikin tugas bikin game ya. Pakai Vitan. <tuh> nanti di pertemuan selanjutnya. Bayangin, kayak saya pengen. <tuh> kemudian oh, nggak ada putih atau uas sini saya cek dulu <laughs> oke okay, nggak ada oke okay, semua materi oke okay, udah nih saya share aja semua materinya uh, sebentar saya dulu semua materi <tuh> ya itu saya udah share nanti tolong di download nah yang udah bisa download nanti di share lagi di WhatsApp group kalian atau di Telegram eh telegram grup kalian udah punya kan ya? WhatsApp grup buat ini kelas ini kan? Udah kalian. ada, Pak. Udah ada. Nah, saya di situ aja nanti yang udah bisa. Ya, jadi lebih mudah. Ini semua materi SPB umat. Oh, ini yang dianggap ya, bukan ini nih? Oke. Okay. Oke, ada yang ditanyakan? Nanti pasti banyak pertanyaan sih setelah kalian coba. Kalau sekarang belum biasa kayak gitu. Kita coba dulu SPBP di Insta. Habis itu coba Insta Python. Kita pelan-pelan dari Insta Python baru nanti kita buat buatnya juga langsung susah, buat yang gampang dulu nanti lanjut ini istilah ini juga deh apa itu, cukup itu ya dua puluh 24 jam belajar SPBP tingkat dasar oke oke aduh ya download dulu itu sama nanya kalau yang kayak di Sulawesi terus yang di Batam itu nggak ada kuliah onset ya jadinya kok kalian ya itu gimana sih halo halo pak. nggak ada kuliah onset ya atau pak. sama selama ini online terus online pak nya sebenarnya pengen nanti kayak iot ini enaknya ada labnya sih jadi sama-sama gitu kan. Ada nah, berhubungan dengan hardware. Ya sama karena ini memang harus ada hardware ini kayak bilang nih gambar ini kan hardware nih. Yep. <tuh> udah ya udah coba download dulu. Oh on set tapi yang dekat kampus. Oke, okay, oke. Okay. Ya. Yeah. So, di sini udah ada yang udah sedang bekerja atau enggak sama sekali? Enggak bekerja atau ya masih kuliah aja? Ada yang udah kerja? Enggak ada ya? Oke, okay, semuanya berarti masih kuliah ya, nggak ada yang kerja ya. Karena saya semester lalu punya mahasiswa mahasiswi yang bekerja, jadi saya, ya maksud saya, kalau memang ada yang bekerja, saya kebetulan ngajar juga IOT, mata kuliah yang sama, tapi di hari Rabu malam. Jadi kalian bisa, oh ya ini, Rafia Adi, Afifah Adila. Tadi saya udah absen kan nih, si Afifah ini? udah oh, absen ya oh ya oh saya pak sudah pak maksudnya sudah apa nih udah download ya halo semuanya udah udah di download oh, sudah absen oh iya uh, udah download ya semuanya ya? sudah pak okay. sudah pak kalau sudah download uh, nanti di share di grup buat yang nggak datang ini semua nih Terus tolong di tugasnya dikerjakan Terus tugas pribadinya semacam kayak tadi insta python itu juga dikerjakan karena nanti kita pakai pakai python buat um, coding. Oke. Okay. Nah, yang bisa insta python number ngajarin ngaj satu temannya yang nggak bisa nggak ada uginya kan? Oke, okay. bisa pakai Google Meet gratis itu satu jam kayak ngumpul misalnya oke okay. kalau tidak ada saya sudahi saja pertemuan kali kita ini supaya kalian bisa siap-siap juga mau sholat jumat oke okay. atau mau istirahat silakan nggak ada yang ditanyakan lagi buat tugas itu pak yang dokumen dokumentasi install Hah? raspberry iya kenapa itu contoh dokumentasi dokumentasinya ngambil poin-poin apa aja pak itu proses kalian sama installnya itu ngapain aja itu yang kalian capture oh uh, step by step gitu pak ya step by stepnya dan saya nggak mungkin kan nunjukin step by stepnya ya itu makanya tugas kalian cari tahu ada di internet ada di internet banyak tapi ingat saya tahu kalau gambarnya itu mirip Gitu loh Ya Pak, makasih Pak. Untuk Python juga ya Pak? Uh, Python kalau bisa tambahin aja, itu kan sebenarnya sebentar, cuma dua komen doang. Ini tadi ini untuk Python and nya Bentar ya. Insta Python lah. By default, by default itu udah ada sebenarnya Python di SPBP Python 2,7. Nah, kalian tinggal sub, tinggal kalian upgrade ke yang 3, 2 titik uh, apa? mau 2.7 apa 2.8 yang baru saya lupa sekarang versi berapa. Ya, kalian tinggal uh, sudo apt uh, update Python. Udah selesai. Itu, Saya udah melakukan juga sih sebenarnya amannya ya ini saya. Jadi semua yang kalian saya kerjakan kalian saya udah coba. Bahkan lebih kompleks. Ya. Ini ini FBP saya. Makanya Kalian juga coba lah, biar tahu sensasinya. <tuh> Oke, okay, ada yang ditanyakan? Ini apa, ini Minimal device yang digunakan? Uh, pak mau bertanya pak? Huh? Kalau misalnya virtual box tidak kompatibel, kita boleh pakai VMware juga ya, pak ya? Boleh, nggak apa-apa. Ya baik, terima kasih pak. speknya device yang digunakan untuk install Oke, okay. sebentar. langsung ke SPBIP. Oh tadi udah saya. Ah. Speknya itu kecil sih. Ini karena ah, pada dasarnya dia memang di, dibuat untuk mini komputer sebentar hardware. Ini kan hardware ya, ya. Sebentar, saya agak-agak. Tahu saya nggak sampai satu giga lah memorinya. Terus memang hadisnya pun sebentar saya buka aja. Uh... Dia, saya buka. Ini saya juga pakai VMware, Pak. VMware Fusion. Nah ini, tapi ya ini 2 giga. Ini udah saya upgrade nih satu prosesor. Ini udah saya upgrade. Tapi ngetesa 2 giga memori ya satu prosesor core. Artinya kita whatever mau core apa ya. Tapi kalau saya ini coba apa ya ini? Kok i apa ini? Core berapa ini? Opo oh, i9 saya. 8 core. Nah, gitu. Tapi ya ini lah minimum nya Nah, hadisnya, hadisnya sebentar ya, hadisnya. Setting hadis. Nah, 20 GB. Oh, silabusnya ada. Kok nggak salah? Ada ah, deh saya pernah nyimpan silabusnya sebentar. Nah, ini nih silabusnya. Opsi S. Everyone. Aku no, komputer. Yes. Udah ya. Uh, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, saya sudahi saja pertemuan kita. Sampai ketemu. Mohon maaf nih, kalau jadi ada banyak tugas, tapi bukan maksud saya tentang ngasih tugas banyak-banyak. Saya juga ya sama lah kan, kalian mas kerjain tugas, saya juga membuyunin ini kan, ngecek satu-satu <laughs> itu juga PR kan nah, kayak gitulah sama lah kita saya membantu aja lah ya ke kerjasamanya. Oke, okay. oh, ada yang mau ditanyakan atau nggak ada biasa sudah saja. Uh, maaf pak, kira-kira hmm? untuk goals uh, mata kuliah Internet of Things ini apa ya pak atau buat apa gitu pak? Ke depannya. Kita nggak ada buat pangkat device hardware karena kok kalau kita ngomong buat pangkat itu nggak ada buat itu. Tapi setidaknya kalian tahu secara logik. Secara logik kalian tahu. Ibaratnya kan tinggal beli alatnya. Nanti ada video YouTube-nya saya bakal share di setiap uh, kalau memang ada, entah ada beberapa mati beberapa pertemuan dua atau tiga kali pertemuan itu ada contoh-contohnya. Terima kasih. Gitu. Oke okay ya, kalau nggak ada biasa sudahi saja pertemuan kita kali ini. Ingat pertemuan kedua itu ini udah sama ke pertemuan kedua, saya langsung aku dua bab ya. <tuh> Hanya ini tugas supaya banyak lah. Tapi memang harus kalian kerjakan. Oke, okay. nggak mm, ada lagi ya. Terima kasih banyak semua. Selamat siang. Ya tetap jaga protokol kesehatan tetap terapkan oh uh, ya ya sama siang selamat, mbak selamat. terima kasih semua coba